Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, gempar pakar dedah harga vaksin Malaysia mahal kerana wujud kroni. Berita sepenuhnya. Penasihat khas Menteri Kesihatan Dimitra Steven Stipalam menafikan dakwaan seorang pakar kesihatan kanak-kanak bahawa harga vaksin COVID-19 yang diperoleh Malaysia menjadi mahal kerana amalan kroni. Menyifatkan dakwaan itu sebagai serius dan tidak berasas, penasihat Khairi Jamaluddin itu berkata Malaysia tidak menggunakan orang tengah untuk mendapatkan vaksin. Sebaliknya, beliau berkata semua urusan pemerolehan vaksin dibuat secara terus dengan syarikat farmasetikal yang menghasilkan vaksin berkenan. Ketika Malaysia berunding dengan Moderna, ia dibuat secara terus dengan Moderna Inc. sama seperti dilakukan dengan Pfizer. Harga vaksin Moderna yang diberikan kepada kita jauh lebih mahal berbanding Pfizer yang memiliki profil mRNA sama. Setakat ini kita sudah membeli 44 juta dos vaksin Pfizer, katanya menerusi Twitter hari ini. Beliau menjawab tweet pakar pediatrik Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin yang mendakwa harga vaksin Moderna adalah mampu milik, namun menjadi mahal kerana wujud kroni dalam transaksi rantaian bekalan vaksin COVID-19 itu. Mengulas lanjut, Dimitra berkata, harga vaksin COVID-19 boleh diperoleh secara dalam talian dan semua pihak maklum harga vaksin Moderna adalah paling mahal. Semua kontrak pemberian vaksin COVID-19 Malaysia sudah didedahkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC yang merangkumi ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Mereka ahli PAC berpuas hati dengan kontrak berkenan, katanya. Pada masa sama, ahli parlimen Permatang Pau yang juga ahli PAC, Nurul Izzah Anwar turut menjawab dakwaan Dr. Musa dengan menegaskan jawatan kuasa itu berpuas hati dengan proses perolehan vaksin COVID-19. Terdapat merit terhadap pemilihan portfolio vaksin. Anda boleh membacanya dalam laporan PAC akan datang insya Allah. Kami perlu mengambil kira faktor syarikat farmasetikal Gergasi yang gemar mengenakan NDA perjanjian kerahasiaan, katanya. Berita penuh dari BH Online. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.